Bye.
Sai bajana bina sukh shanti nahi. Sai bajana bina sukh shanti nahi. Hari Rama bina ananda nahi. Hari Rama bina ananda nahi. Prema bhakti bina uddhara nahi. Bhakti bina uddhara nahi. Guru seva bina nirvana nahi. Guru seva bina nirvana nahi. Bajana bina sukh shanti nahi. Japa gyana bina samyoga nahi. Japa gyana bina samyoga nahi. Prabhu darshan bina prajnana nahi. Prabhu darshan bina prajnana nahi. Daya dharma bina sat karma nahi. Sai Rama bina Paramatma nahi. Sai Rama bina Paramatma nahi. Sai bhajana bina sukh shanti nahi. Hari Rama bina ananda nahi. Prema bhakti bina uddhara nahi. Guru seva bina nirvana nahi. Sai bhajana bina sukh shanti nahi. Japa gyana bina samyoga nahi. Prabhu darshan bina prajnana nahi. Daya dharma bina sat karma nahi. Daya dharma bina sat karma nahi. Bhagwan bina koi apna nahi.
बिना सुख शांति नहीं। साईनाथ भगवान, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, सत्यसाई शरणं गच्छामि, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, तव सेवा की। अवसर दीजो सत्य साई महादेव, गणामृत में भाव विदीजो, प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भ
भगवान सिर तिसाई पर तिसाई हमको दीजो प्रेमामृत धारा प्रेमामृत धारा Sampai jumpa.
शांति 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 ही। ओम श्री साई राम। Selamat datang di YouTube channel Sai Study Group Mahendra Data dalam rangka perayaan hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95. Sebelum kita mulai bersama perayaan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat mengikuti kegiatan ini dimanapun kita berada dengan penuh rasa syukur dan juga sukacita. Suami pernah bersabda bahwa hari kelahiran beliau adalah hari di mana benih ketuhanan muncul dalam hati setiap baktanya. Dengan kata lain, saya yakin dan percaya bahwa pandemi kali ini tidak menyurutkan semangat para bakta untuk menyampaikan rasa bakti dan kasih kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Para bakta terkasih, untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi penyebaran COVID-19, perayaan hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba di tahun ini dilaksanakan secara virtual dengan tema Happiness is Union with God, yang berarti kebahagiaan sejati adalah menyatu dalam kesadaran Tuhan. Baiklah, izinkan kami untuk menampilkan video persembahan yang sangat sederhana namun penuh kasih dari setiap bakta beliau di Sai Study Group Mahendra Data. Untuk yang pertama, kami mengundang Ketua Panitia Hari Kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba ke-95, Brother Ramadi Putra. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sairam. Om Sri Sai. Sembah sujud bakti kehadapan kaki Padma Suci Bhagawan Sri Satya Sai Baba, karena atas rahmat beliau kita bisa bersama-sama memperingati hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95 yang tepat jatuh pada hari ini tanggal 23 November 2020. Para bakta terkasih, dalam rangka memperingati hari ulang tahun suami yang ke-95, panitia hari kelahiran suami yang ke-95 telah merancang dan menyusun beberapa program-program yang dilakukan untuk dipersembahkan kepada suami sebagai kado persembahan. Suami mengatakan bahwa hari ulang tahun suami adalah ketika cinta kasih mekar di dalam hati. Nah, berpedoman dengan wacana suami ini, kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan oleh panitia hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95 itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau memunculkan benih-benih cinta kasih di dalam diri sehingga terjadi sebuah transformasi ke dalam. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, program-program yang dilakukan dikemas secara umum melalui konsep virtual. Beberapa program juga dikemas secara terbuka, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Program-program yang dilaksanakan secara daring itu seperti program Study Circle, Satsang, kemudian The Learning Center, dan lain sebagainya. Kemudian program-program yang dilakukan secara tatap muka itu seperti persembahan pembangunan rumah, kemudian narayana sewa untuk pembagian nasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga program-program yang kita lakukan semua bisa menjadi sebuah ajang atau alat untuk transformasi ke dalam, sehingga apa yang kita lakukan tentu sesuai dengan apa yang suami ajarkan. Selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun suami yang ke-95 pada seluruh bakta dimanapun berada. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para bakta, karena atas partisipasi para bakta program-program yang kami panitia laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Kami juga memohon maaf apabila dalam kegiatan berlangsung, selama kegiatan berlangsung,
terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati pada bakal semuanya. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih dan Jai Sairam. Wah, terima kasih Brother Ramadi atas laporan yang sangat baik dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah baiklah, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kolaborasi yang indah antara Sayang dan tim Bajan Sai Study Group Mandarata. Mari kita saksikan bersama dan selamat menyaksikan.
Om Sri Sairam. Pada hari yang spesial ini, bertepatan dengan hari ulang tahun suami yang ke-95, mari bersama-sama kita gunakan sebagai suatu refleksi dan momen untuk menyalakan cinta kasih dalam diri kita masing-masing. Suami bersabda bahwa hari kelahiranku adalah hari di mana cinta kasih tumbuh di dalam hatimu. Bersamaan dengan ini, mari kita bersama-sama menyalakan lilin sebagai simbol cinta kasih itu sendiri. Lilin sebagaimana yang kita ketahui merupakan penerang di kegelapan, yang dapat diartikan bahwa cinta kasih adalah jalan terang di tengah kegelapan. Lilin juga dapat memberikan rasa hangat, yang diartikan agar cinta kasih dapat memberikan rasa hangat kepada semua makhluk. Yang terakhir, satu lilin dapat menyalakan 1000 lilin lainnya, yang diartikan agar lilin cinta kasih yang kita miliki dapat menginspirasi dan menyalakan lilin cinta kasih orang lain. Suami, bersamaan dengan nyala lilin ini, mohon selalulah bimbing hamba ke jalan yang benar, sesuai dengan yang engkau ajarkan. Suami, aku ingin terhubung denganmu dan merasakan kasihmu. Bimbinglah hamba untuk memurnikan hati hamba dari ego atau keinginan yang berlebihan dan ilusi, agar budi dan kesadaran berkembang. Wahai penguasa batin yang bersemayam pada semua benda dan makhluk yang bergerak, hamba bagaikan anak yang baru saja terjaga dari tidur lelap, yang benar-benar menginginkan dan dengan sungguh-sungguh berdoa, semoga semua perbuatan hamba dalam kehidupan ini dilakukan hanya karena dirimu, sehingga paling menyenangkanmu. Terima kasih suami, telah selalu mengenggam erat tangan ini dan tidak pernah engkau lepaskan. Kami sangat bersyukur telah mengenalmu dan semua ajaran yang telah engkau berikan. Selanjutnya, mari bersama-sama menyaksikan video kilas balik program Hari Kelahiran Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ke-95. Selamat menyaksikan. It wears the same bright orange dress our Swami wears today. It's the color of Sathya Sai, the color of love. He is love, He is love, He is everything, everywhere. We are love, and that is what creation is made up of. Sathya Sai, Sathya Sai, Sathya Sai Babaji, Sathya Sai,
setia sai, setia sai Babaji, oh Shirdi sai, setia sai. Satya Sai Babaji, and every evening when the sun goes down in its same bright orange dress, I feel the touch of Satya Sai, his love, his tenderness. As he enters the temple of my loving heart, he is love. Creation is made up of, oh, Satya Sai, Satya Sai, Satya Sai Babaji, oh Shirdi Sai, Satya Sai, Prem Sai Babaji, oh Satya Sai, Satya Sai, Satya Sai Babaji, oh Satya Sai, you and I. Satya Sai Babaji. Wah, sangat menginspirasi sekali. Meskipun kita semua berada di tengah-tengah pandemi, tapi dengan berkat rahmat suami, SSG Mahendra Data dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya menginspirasi. Nah, untuk sekarang, marilah kita saksikan bersama-sama tayangan dari Suara Hati Bang Fikas SSG Mahendra Data. Selamat menyaksikan. Suami adalah sadguru yang baik, dan suami telah mengajarkan saya tentang cinta kasih. Menurut saya, suami itu ya sadguru sejati yang mengajarkan kita kebaikan dan kebenaran. Sai Baba adalah sadguru sejati. Sai Baba juga bisa menjadi ayah kita, ibu kita, saudara kita, dan juga teman kita. Baba itu gurunya Sinta sama pelindungnya Sinta. Menurut Rama, Baba itu adalah Awatara. Itu Awatara. Ajaran Baba yang paling saya sukai adalah saling menolong dan melayani sesama. Saya menyukai ajaran suami tentang menyayangi teman-teman dan orang tua. Yang pertama, life is game, play it. In school, life is love, enjoy it. Yang kedua, awali hari dengan kasih, isilah hari dengan kasih, dan akhiri hari dengan kasih. Itulah jalan menuju Tuhan. Ajaran suami yang paling saya sukai adalah cintai semua, layani semua, dan menyanyikan lagu bacaan. Sih, karena
Kalau ada kasih pasti ada kebaikan. Kata mutiara yang saya suka adalah love all, serve all. Layani semua. Dengan ikut Belvikas, bisa belajar PNK dan tahu banyak cerita tentang PNK dan banyak teman juga. Yang paling ramah sukai, sesi group activity. Saya senang ikut Belvikas karena saya bisa belajar baca dan banyak diajari keterampilan. Suka Belvikas karena saya bisa bertemu banyak orang dan tentunya dapat saling bertukar pikiran satu sama lain. Dan yang paling disukai di Belvikas adalah cerita-cerita tentang karakter dan kebaikan. Selain itu ada juga games-games yang memicu konsentrasi dan fokus. Kenapa adik senang ikut Belvikas dan apa yang paling disukai saat Belvikas? Kenapa senang ikut Belvikas? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol sama teman, terus bisa interaksi juga sama teman. Yang paling disukai saat Belvikas itu games-nya. Saya senang mengikuti Belvikas karena saya dapat berdoa, bermain, dan bernyanyi bersama teman-teman saya. Dan yang paling saya sukai adalah bermain games yang diberi oleh kakak-kakak di kita. Ada pemain dan film juga dan pelajarannya juga. Tanggal 23 November adalah hari kelahiran Megawati Sri Satya Sai Baba. Tanggal 23 November adalah hari ulang tahun Sri Satya Sai Baba. Tanggal 23 November itu peringatan kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Oh iya, tanggal 23 November adalah hari kelahiran Swami Sadguru kita. Mas tahu dong, tanggal 23 November itu hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba Sadguru kita. Tanggal 23 November adalah ulang tahun Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Itu ulang tahunnya Baba. You so much, Swami, and happy birthday. Please bless us to be useful children. Happy birthday, Swami. May you bless us and all. Terima kasih karena Baba selalu menunjukkan jalan yang benar kepada seluruh umat manusia. Terima kasih karena Puput masih bisa diberi kesempatan untuk mencari tahu isi dunia. Dan semoga Puput dan keluarga beserta teman-teman dan sahabat bisa selalu dalam perlindungan Baba. Sita mau bilang terima kasih karena udah jaga Sita, keluarga Sita, teman-teman Sita. Dan kita berdoa biar Baba juga terus melindungi Sita, keluarga Sita, teman-teman Sita. Pokoknya semuanya. Selamat ulang tahun, Baba. We love you. We love you, Swami. We love you, Baba. We love you, Baba. We love you, Baba. We love you, Baba. Semoga adik-adik Belvikas bisa menjadi penerus organisasi ke depannya. Tentu, jika sejak saat ini adik-adik Belvikas dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan positif, kedepannya mereka akan menjadi kebanggaan keluarga, nusa, dan bangsa. Oh ya, kali ini kami punya persembahan yang sangat mulia dari para Mahila yang telah berdedikasi penuh dalam pembuatan persembahan ini. Mari kita saksikan bersama video persembahan dari Sai Mahila, Sai Study Group Mahendra Dhaka. Om Sri Sai Ram. Apakah kita merasa bahwa suhu udara semakin hari semakin panas? Peningkatan suhu dan perubahan iklim global ini dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu faktor pengaruh yang sangat signifikan adalah jumlah hutan yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan
oleh pembukaan lahan pertanian, perluasan pemukiman, maupun untuk kepentingan industri. Menurut data dari Plan Business, dalam situsnya mengatakan bahwa dibandingkan dengan awal tahun 1900-an, hutan kita telah kehilangan sebanyak 80%. Hal ini menyebabkan penurunan sebanyak 52% satwa liar yang tinggal di hutan. Sedangkan menurut Conserve Energy Future, diprediksi 100 tahun ke depan tidak akan ada hutan hujan lagi. Selain itu, apabila hutan terus-menerus ditebangi, maka 25 tahun ke depan diprediksi ada 28.000 spesies yang akan punah. Wow, ngeri dan memprihatinkan, bukan? Oleh karena itu, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan penanaman pohon. Setidaknya satu pohon untuk setiap bakta. Perlu diketahui, ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari menanam pohon. Antara lain, mengurangi dampak pemanasan global. Hal ini dikarenakan pohon memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon yang merupakan penyebab pemanasan global. Yang kedua, menambah produksi oksigen. Pohon berfungsi sebagai penyumbang oksigen. Pohon rindang matang menghasilkan oksigen untuk sebanyak 10 orang. Dan menanam pohon tentu dapat menambah produksi oksigen. Yang ketiga, membantu menyimpan air di dalam tanah. Dengan adanya pohon, air akan tersimpan dan air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Membantu menyerap polusi udara. Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa tanaman bermanfaat memperbaiki kualitas udara melalui proses fotosintesis yang mengubah karbon dioksida seperti asap kendaraan bermotor menjadi oksigen. 5. Memperindah lingkungan. Pohon tentu dapat membantu memperindah lingkungan sekitar. Dengan adanya pohon, lingkungan jadi sejuk dan indah. Yang keenam, menyediakan tempat tinggal hewan. Dengan menanam pohon, kita membantu melestarikan tempat hidup binatang seperti burung, tupai, lebah, dan ular. Yang ketujuh, mencegah banjir. Pohon juga membantu penghijauan untuk mencegah banjir serta mengurangi dampak dari hujan asam. Yang kedelapan, membuat udara tersebar merata. Pohon dapat berguna sebagai pemecah sirkulasi angin. Pemecah sirkulasi ini supaya udara tersebar merata dalam satu kawasan. 9. Mencegah erosi. Pohon yang memiliki akar serabut berguna untuk mencegah erosi yang menyebabkan tanah longsor. Thank you.
ya. Om Sri Sairam, bumi kita sedang mengalami kekeringan. Melihat situasi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban bumi dari pemanasan global? Semua ini terjadi karena kurang pedulinya kita terhadap keseimbangan alam semesta. Di antaranya, kurangnya penghijauan, menumpuknya sampah yang tiap hari bagaikan gunung. Untuk itu, kami dari Mahila SSB Mahindra Data turut mensukseskan gerakan dari Saigreen, yaitu 1 juta botol eco bensin, dengan mengolah sampah dapur yang ada di rumah masing-masing, mengolahnya menjadi cairan eco bensin. Dan kami pun melibatkan anak-anak Bafikas agar mereka mempunyai pengetahuan sejak dini tentang pentingnya pengolahan sampah dapur menjadi cairan eco bensin. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan, yaitu penanaman pohon di sekitaran Center Mahindra Data. Kami pun mengajak saudara-saudara terkasih, khususnya Bapta yang ada di Center Mahindra Data, untuk turut serta melakukan penghijauan atau menanam pohon-pohon di sekitaran rumahnya masing-masing. Mari kita sukseskan gerakan satu Bapta, satu pohon. Jai Sairam. Save the planet. Jai Sai Mahila Mahindra Data. Go Green. Luar biasa. Tak hanya pandai dalam hal memasak, saya Mahila juga memiliki andil yang besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Saudara-saudari terkasih dalam persaudaraan saya. Demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan hari kelahiran Begawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95. Semoga kebahagiaannya sejati selalu ada dalam hari hati setiap baktanya. Ini saya mewakili seluruh panitia hari kelahiran Begawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95 mengucapkan terima kasih atas atensi para bakta dan sekaligus mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh bakta apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri perayaan hari kelahiran Begawan Sri Satya Sai Baba yang ke-95 ini dengan arat. Terima kasih yang telah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Jai Sairam. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना समरासक भक्त जना समरासक प्रति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पालतीका आश्रित कल्पालतीका अपात्वान्दवा ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवमु मर्यान्तयुनीवे स्वामी मर्यान्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नगेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे ॐ कर रूप जय श्री ॐ साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंगल गिरिधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण
Narayana Om, Om Jai Satguru Deva. Narayana Narayana Om, Satya Narayana 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 Om. Narayana Narayana Om, Satya Narayana Narayana Om. Satya Narayana Narayana Om. Om Jai Satguru Deva. Om Shanti Shanti Shanti. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagwan Sri Satya Sai Baba Ji Ki Jai.